Kapolri bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK. Polri dan KPK sepakat melakukan koordinasi dan supervisi untuk kasus-kasus korupsi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan didampingi oleh sejumlah pejabat Mabespori bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK. Kapolri dan Ketua KPK menandatangani kesepakatan antar dua lembaga penegak hukum untuk mempertegas koordinasi dan supervisi dalam pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk untuk terus meningkatkan sinergitas yang selama ini sudah terbangun karena KPK dan Polri telah ada nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama di bidang koordinasi dan supervisi ini adalah merupakan bagian dari nota kesepahaman yang sudah ada. Ini menjadi komitmen kami, Polri, untuk terus mendukung terkait dengan kerja-kerja, langkah-langkah KPK Republik Indonesia dalam menegakkan. Selain institusi, Polri KPK juga telah menandatangani kerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk pencegahan tindak korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki tugas pokok antara lain tugas koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan tugas supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi. Kaitan dengan upaya implementasi daripada sinergi antar aparat penegak hukum inilah, maka pada hari ini 4 Desember kami dengan Pak Kapolri melalui Kabareskrim dan Deputi Koordinasi Supervisi KPK menandatangani perjanjian kerjasama dalam kaitannya dengan koordinasi dan supervisi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.